Hai guys, kali ini kita mau review klinik gigi di daerah Bekasi. Barangkali ada yang butuh, tonton sampai akhir ya. Oke, sekarang kita lagi di perjalanan menuju ke dokter gigi. Ada yang lagi excited banget nih mau ke dokter gigi karena pengen mandi bola. Say hi, Kay. Oke, ikutin terus sampai akhir ya. Oke, kita udah sampai di kliniknya. Jadi ini tuh posisinya di Grand Galaxy Bekasi. Nama kliniknya tuh Audi Dental Clinic. Buat yang ada di Bekasi, kalian bisa cobain ini karena tempatnya itu enak banget. Ada welcome drink and snack-nya. Dan sekarang kita mau ke atas karena untuk dokter anaknya itu ada di lantai 2. Yuk, come on. Nomor 2. Okay, let's go. Kita lihat tempatnya. Jadi ini udah kali kedua kita kesini. Wow. Are you happy? Okay, jadi ini lantai 2-nya. Ada banyak mainan biar anak tuh betah. Nah, ini untuk ruangan dokter giginya. Nah, ini dia kesukaan Kay-nya. Jadi ada main mandi bolanya, terus ada perosotannya juga. Jadi anak udah jelas pasti betah sih di sini. Benar-benar pelayanannya tuh sebagus itu. Wah. Oke, okay. And then geser ke kiri. Wow, what is that? Nah, untuk daftarnya itu juga tinggal WhatsApp aja. Jadi tinggal kalian daftar nama, terus keluhannya apa, dan untuk ke dokter siapa. Dan tinggal datang aja deh sesuai jam yang ditentukan. Eits, tapi kalian gak perlu khawatir karena ini gak cuman khusus anak kecil aja, buat dewasa juga bisa. Jadi aku tuh pertemuan sebelumnya itu udah mencoba sendiri. Jadi aku scaling dan juga nambal gigi, dan itu benar-benar sama sekali gak sakit. Makanya di pertemuan kali ini aku bikin review karena aku udah mencoba membuktikannya sendiri. Jadi buat kalian yang mau periksa gigi, buat kalian ataupun buat anak kalian, cobain deh. Bener-bener seenak itu. Dokternya tuh profesional, cepet banget nanganinnya. Bahkan untuk usia anakku 2 tahun 2 bulan itu mereka bisa profesional banget handle-nya. Pokoknya the best sih ini so far. Klinik dokter gigi yang paling bagus yang aku temuin di Bekasi adalah ini. Say hi kayaknya. Okay, kayaknya happy banget main di sini. Jadi sebelum dipanggil, kayaknya sibuk bermain di sini, dan tempatnya sepi juga karena memang pasiennya tuh datang sesuai jam yang udah ditentukan. Jadi ya gitu deh, enak banget. Kayaknya bisa main dengan leluasa karena kayaknya juga kebetulan pasien nomor 1, jadi belum ada yang datang pasien berikutnya. Oke, kayaknya puasin main dulu ya Onti dan Uncle. Yuk kita bermain. Cheese. Bye bye. Nah,
sekarang waktunya kayaknya masuk ke ruangan dokter. Dokternya tuh benar-benar sabar banget. Jadi dokternya tuh ngasih pengertian. Nah, ini tuh alat penyangga. Jadi dimasukin ke dalam mulut kayaknya, terus kayaknya gigit supaya dia itu enggak nutup mulut. Jadi keganjel sama alat ini biar dokternya bisa ngelihat gigi kayaknya dengan lebih jelas. Oke, segitu aja review kali ini. Semoga membantu ya. Bye bye.